Pemirsa, Presiden Jokowi akhirnya mengomentari alasan mundurnya Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN. Jokowi mengungkapkan bahwa ia pun tidak mengetahui alasannya karena merupakan alasan pribadi. Presiden menegaskan bahwa untuk Bambang Susantono akan diberikan tugas baru khususnya kerjasama internasional dan Presiden tidak khawatir soal dampak mundurnya dua pimpinan IKN tersebut pada tingkat kepercayaan investor. Kepala Otorita IKN maupun Wakil Kepala Otorita IKN yang kemarin mengundurkan diri gitu ya Pak, ya itu sebenarnya alasannya apa dan dampaknya seperti ini? Ditanyakan ke Pak Bambang dan Pak Doni. Dampak ke investornya gimana Pak? Alasan pribadi. Dan nanti untuk Pak Bambang Susantono juga akan kita berikan penugasan baru sebagai utusan khusus untuk kerjasama internasional dalam rangka pembangunan, mempercepat pembangunan IKN. Karena memang pengalaman beliau di internasional harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan negara kita. Pak, nggak khawatir nanti ada dampak ke investor asing atau investor? Nggak, tapi nggak ada masalah ya Pak ya? Nggak ada.